وليس الزهد ألا تملك شيئا وإنما الزهد ألا يملكك الشيء. Bukanlah zuhud itu artinya engkau tidak boleh memiliki apa-apa, bukan. Yang namanya zuhud adalah agar engkau tidak dimiliki oleh apa-apa kecuali dimiliki oleh Allah. Jadikan dunia di tanganmu, jangan kau jadikan dunia di hatimu. Alangkah banyaknya si fakir yang tersungkur dalam kefakiran, tamaknya gede, rakusnya luar biasa, cintanya kepada dunia luar biasa, sehingga apa? Mencari uang 300 ribu saja harus meninggalkan sholat, bencana. Tapi sebaliknya ada si kaya raya, harta melimpah tapi hatinya tidak dikuasai oleh dunia, kaya raya akan tapi begitu mudahnya berderma. Dihitung asetnya mungkin 100 miliar tapi dia telah mengeluarkan rezekinya mungkin 500 miliar bicara gaji mungkin pas-pasan, tapi dia bisa bersedekah lebih dari itu. Karena apa? Dunia tidak boleh bertahta di hatinya. Yang ada hanya cinta kepada Allah. Lah ini perlu kesadaran yang seperti itu. Maksudnya.